inilah detik-detik saat sopir pengangkut sampah menabrak sejumlah kendaraan dan pembatas jalan di Bundaran Guntur, Kota Garut, Jawa Barat. Kecelakaan ini dipicu sopir truk yang berusaha lari dari kejaran preman yang memalaknya. Bahkan, preman itu melempar batu hingga melukai sopir truk sampah. Akibatnya, ia mengemudi dengan kecepatan tinggi dan memicu kecelakaan. Total, 5 kendaraan menjadi korban dalam kecelakaan beruntun ini. Sementara polisi bergerak cepat dan berhasil meringkus salah satu preman yang menganiaya sopir truk sampah. Ia kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Adu mulut mewarnai penertiban PKL di kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat. Para pedagang protes dan menolak lapak mereka ditertibkan petugas Satpol PP. Alasannya karena saat ini masih dalam suasana Lebaran, sehingga para pedagang berharap akan meraih untung dari para wisatawan yang datang. Namun petugas Satpol PP tak menggubris protes para pedagang kaki lima. Sejumlah lapak yang menyalahi aturan dibongkar. Terlebih, Satpol PP telah mengirim surat peringatan pada para pedagang, namun tidak diindahkan. Penertiban ini digelar agar lapak-lapak pedagang yang berada di atas badan jalan tidak mengganggu kenyamanan wisatawan. Puluhan jemaah Islam Aboge di Desa Keraton, Kecamatan Kencong, Jember, Rabu pagi tadi menjalani sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Ireng. Meski pemerintah telah menetapkan Idul Fitri jatuh tanggal 2 Mei 2 hari lalu, Islam Aboge baru menjalankan sholat Idul Fitri pagi tadi. Penetapan Lebaran pada 4 Mei ini berdasarkan hitungan alamana Kitab Jawa Kuno atau Mujaroba yang dipercaya secara turun-temurun oleh warga Aboge. Meski berbeda dengan umat Islam lainnya, kerukunan dan uhuah Islamiyah tetap terjalin. Setelah sholat bersama di Masjid Ireng, warga menggelar kenduri dengan makan bersama. Kericuhan terjadi di Desa Mareje, Kabupaten Lombok Barat gara-gara petasan, 6 rumah dibakar. Minggu malam saat pawai takbiran terjadi kesalahpahaman antara pemuda dusun Bangket Laut dengan warga dusun Pelan Desa Mareje. Kericuan dipicu petasan yang diledakkan dan mengundang protes dari pemilik rumah. Keributan membuat 6 rumah dibakar di dusun Ganjar. Polisi menurunkan pasukan Brimob, Dalmas dan Sabara untuk menenangkan warga yang bertikai. Warga yang terlibat diminta tenang serta tidak terprovokasi dan membalas. Lalu lintas di sejumlah kawasan wisata diwarnai kemacetan panjang. Tingginya antusiasme pengunjung memicu antrean kendaraan memasuki kawasan wisata. Libur dan cuti Lebaran dimanfaatkan warga untuk berwisata di kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Akibatnya ribuan kendaraan terpaksa mengantre sepanjang 5 km dari pintu masuk kawasan wisata Lembang. Kendaraan didominasi plat asal luar kota Bandung. Untuk mengantisipasi kepadatan menuju objek wisata Lembang, petugas kepolisian mengalihkan jalur wisatawan ke arah Jalan Sersan Bajuri. Sementara di jalur wisata Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemacetan panjang juga terjadi. Panjang kemacetan mencapai 6 km, di mana kendaraan sama sekali tidak bisa bergerak. Kemacetan dipicu tingginya volume kendaraan wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan wisata Ciwidey dan sekitarnya. Umumnya para wisatawan berasal dari luar kota seperti Jakarta, Bekasi, Cianjur, dan sejumlah daerah lainnya. Urai kemacetan, polisi berlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu jalur. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan di kawasan wisata Pantai Anyer, Cinangka, Pandeglang, Jawa Barat. Ribuan kendaraan pribadi dan bus pariwisata tidak bergerak akibat terjebak kemacetan sejak dari Tol Cilegon Timur ke arah Anyer.
panjang kemacetan mencapai 15 km. Akibat kemacetan panjang ini, polisi belum bisa menerapkan sistem one way. Kemacetan dipicu tingginya antusiasme wisatawan yang akan menghabiskan liburan di kawasan Pantai Anyer dan Carita. Nah, pemirsa, kami akan memperbarui informasi Anda setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar. Tetap bersama kami.